Bentar yuk mami, sebentar. Mam, di sini aja nih mami. Taman aja yuk. Taman. Gak apa-apa. 5 minutes. Di sini aja. Ya udah di sini aja. Di sini aja ya mam. Apa kabar mam? Alhamdulillah. Tenang Kesha, tenang. Mau tahu apa? Oke, mam. Kemarin itu sepertinya Dila dan Kak Bekti masih cuek aja mam dengan bisa dibilang peringatan dari mama itu seperti apa sih mam ya, dicuekin kalau kamu balik sama Bekti bom besar akan meledak sound the secrets ya kan dan Dila pikir saya itu main-main saya tidak pernah main-main karena andai saat itu Dila bilang please don't say like that, mom, gitu kan. Ada pertimbangan buat saya. Tapi the time Bekti, Bekti, Mindila, challenge me. Buka aja kalau mau, memang saya takut. Mindila kan bilang seperti itu. Okay, right now, Bekti saya sudah remind. Jangan pernah dekat lagi sama Dila. Okay, and dia berani, ya kan. Tapi tetap aja, dia enggak terus terang, ya kan. Waktu tanggal 25 sudah ada di catatan nikah, ya kan. And then Indy Baron juga bilang itu bukan, itu hanya pertemuan biasa. It's the bullshit that all things talk liar. I hate that. Even in the back, si Indy Baron dulu close sama saya, dia mau bilang apa saya. It's whatever. Sekarang perang sudah dinyalakan. Saya cuma benci sama kalian ini. Kenapa sih ngejar-ngejar, ya kan? Kasihan cucu saya, gitu loh. Yeah. Dan juga kesel sama Dila dan Bekti kalau dia berbuat salah duduk bareng hadapin di sini okay, I wanna talk apa pertanyaan kamu jawab semua ini kan perbuatan dia gitu loh jadi Ismin buat saya kesian dengan Dahmi dan Nabil aja yang dikejar-kejar gitu loh kan seperti saya yang berbuat salah saya pikir begitu semalaman saya berpikir saya berbuat salah sama Dahmi dan Nabil ini enggak benar gitu lah. Saya berpikir apakah saya harus mengalah untuk Ali Aldila? Ismin, tapi Ismin already broken, sudah pecah. Telur ini sudah pecah. Ismin kalau telur sudah pecah, kamu bisa sambung. Ismin kamu bisa telur itu ya digoreng, Ismin. Ismin. Dan kalian suka menggoreng kan? Iya digoreng aja sudah gitu lah. Ismin, udah it's too late. Dan Dila bilang no comment, Ismin bohong, Ismin pengecut, Ismin udah kamu ambil keputusan sebelum menikah tanggal 25 August dengan pakaian rapi dipercantik seperti pengantin, it's bullshit, itu topeng Dila, gak punya malu aku pikir. Mam, tapi kan kembalinya dia katanya menikahi kembali alasan salah satunya adalah Dila lagi hamil, mam. Lagi hamil. Dila gak bisa hamil lagi, tunjukin nama saya anaknya siapa, jangan bikin ulah deh, terus balik baru balik terus hamil gimana ceritanya anak siapa itu jangan aneh-aneh deh jangan aneh-aneh keluarga besar gimana mam di santet gitu. Siapa itu guna-guna ya guna-guna siapa yang bilang saya kan yang bilang orang lain this is true this is benar makanya saya bilang undang paranormal yang pinter-pinter hadapin saya panggil saya mau ngomong karena kalau ini bukan buatan Bekti ya ini bukan Bekti bilang oh no I'm not do that the family senate bukan perbuatan saya tapi ada orang yang sengaja dia tahu si Dila pecah dengan saya maka si Dila dibikin tunduk okay. It's the guy from Jambi ya yang bikin itu adalah I know it from my dream saya insyaallah waktu Dila sebelum balik saya sudah bilang Dila never come back and then Ustaz bilang saya doain salat istiharah saya istiharah apa yang saya dapat di situ tahu mimpi saya apa saya duduk di restoran and then saya lihat ada babi di situ kenapa ini makanan mengandung babi itu kata orang itu boleh saya lihat ada si Dila dan si Bekti berarti Ustaz ini peringatan saya bilang si Dila dan si Bekti itu membolehkan barang haram ya kan itu maknain aja saya bilang terus bisa dicuci bu ini tidak mungkin lah barang ini sudah tercemar dengan makanan babi terus saya harus dicuci nggak bisa saya bilang no saya bawa Dami dan Abel di situ saya masih bergembira saya pikir saya bawa Dami dan Abel tapi ya masih dilar di barter you hate me and saya tidak kasih permatamu itulah sudah mam keluarga besar gimana mam katanya sudah ada
mungkin mama sudah ditegur juga mungkin karena perlakuannya. Keluarga besar saya atau idiot juga itu keluarga saya bilang, saya berasal dari keluarga broken home. Saya tidak bilang begitu. Saya dari keluarga harmonis. My mom, my pop is happy. Yang broken itu adalah keluarga saya. Ini keluarga saya menikah dengan si orang Arab itu. And 25 tahun saya dibohongin, and saya bercerai, and anak saya jadi broken home. Itu untuk keluarga Van der Hoepen yang merasa tercemar karena saya. No way, I never said that I am from the broken home. Itu aja aku minta. Mam, tapi kan kemarin mama bilang salah satunya bekti bertobat dahulu kan ya, berubah sangat. Nah, kemarin salah satu kumpulan artis yang sudah berjalan hijrah ikut mendukung juga nih dengan kembalinya bekti. Siapa? Kayak seperti Ari Untung dan geng-geng yang sudah hikmah. Iya, bilang apa dia? Iya, ya untuk membalik gitu, Mam. Oh, supaya bekti kembali ke jalan yang benar, rujuk juga. Jadi banyak dukungan Mam bekti itu. Ya udah. Dia rujuk, dia bertobat dulu. Sekarang permainannya dihapus aja, ambil tuh kertas, coret-coret, robek-robek, selesai, goodbye. Lihat dulu si Bekti benar-benar tobat atau enggak. Hey Ari Untung, jika kau benar mengatakan ini kamu support, kamu perbaiki si Bekti. Hah? Mandikan dengan air 7 kali ya kan, dengan tanah, selesai, udah bersih, bah. Masukkan dia ke masjid. Belajar dari mulai bacaan. Iya, and something dia nggak bisa baca Al-Quran kan si Bekti. Mama hubungin dengan Bila kemana, misalnya, Mam? Apa namanya, jambai-jambai itu keyakinan dari mana sih, Mam? Ya, yang my feeling. Yang dari mimpi itu sendiri. Ya, saya mimpi. Tapi bukti. Bukti no, sorry ada. Kalau ada yang merasa tercemar saya minta maaf. Tapi sis, aku bilang kan pertama, this is my mother feeling. Feeling saya seperti itu. Karena anak saya nggak bisa mendadak gila kan, kecuali dia jatuh. Si Bekti kan kadang-kadang gila, kadang-kadang ingat, kadang-kadang nggak sekarang. Pura-pura, oh, aku nggak ingat ya. Tapi waktu dia di bawah sadar, apa yang dia diucapkan ke saya? Okay, semua rahasianya jelas, dia ngomongin, oh my God. Sampai si Dila, oh saya nggak mau balik lagi, geli saya dengarnya. Tapi dia sebulan dia balik lagi, dia nggak geli. Ada pengakuan. Mam, berarti mama nggak percaya. Ada pengakuan dari Lila itu sedang uji, ya, Mam. Cerita Bekti, berarti ke Mami ya. Apa? Ada pengakuan dari Bekti soal latar belakangnya ke Mami pada saat itu. Nah, kalau orang gila bicara, orang gila kan di bawah sadar kan alam lalunya dia bicara. Dia bilang berarti mama nggak percaya bahwa Dila sedang mengisi, Ma. No, it's just bullshit. Nanti kalau kamu punya pikir nggak sih, mana baru balik sebulan, baru nikah tanggal 25, eh sudah hamil, berzina di mana dia? Atau sudah biasa berzina? Komunikasi sama Dila sendiri gimana? Resmi menikah itu udah tahu? Ya saya tahu dan tahu, bilang itu 25 August itu dia ada surat menikah si Indi Barin, itu bukan teori, dan bilang si Bekti juga bukan itu. Kenapa sih? Kenapa mesti bohong sih? Gak mungkin kelurahan bohong kan? Yeah. Kelurahan itu is the correct one. And then saya tidak pernah bohong, tidak pernah bilang seperti lagi tadi pagi komen dari Indi Barin, Bekti tidak punya utang segitu. Ayo buktikan. Khawatir Mam, khawatir Mam. Cucu memilih dengan dia, Mam. What? Sama Kadira lagi. Khawatir enggak dengan cucu memilih hidup dengan dia, Mam? Komunikasi sama dia. I said already block finish. Mam, khawatir dengan cucu enggak, Mam, yang saat ini? Of course. Bisa dijalin aja.